Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Bian Bodikit. Nah, kali ini saya berada di kota Semarang. Oke guys, saat ini saya berada di Tegal Alang. Kita berada di Bandung lagi nih. Saat ini saya berada di kota Makassar. Dan saat ini saya berada di daerah Jepara. Ada di Serang. Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodikit. Kali ini kita sedang melakukan pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard dan kembali lagi di proyek rumahan. Oke, Bexili ini mobilnya tahun 2018, jadi di video-video sebelumnya selalu saya pernah bilang juga kalau untuk versi yang 2018 ini sudah mulai pergantian guys. Jadi dari yang generasi sebelumnya dengan versi yang facelift seperti ini. Nah, jadi ini mobilnya sudah facelift dan kita sedang melakukan pemasangan pengupgradean menggunakan versi yang bumper SC dan juga pemasangan body kit keluaran dari model Istana. Saat ini kita sedang melakukan pemasangan yang dimana untuk di bagian dia punya kruman di bagian lampu itu harus diganti karena dia berbeda dengan model di bagian bumpernya yang seperti ini. Dengan versi yang lama itu dia berbeda, jadi kita harus ganti dulu dengan versi yang terbarunya dan setelah itu nanti kita akan melakukan pemasangan di bagian bumper. Nah teman-teman pengen tahu kan nanti hasilnya seperti apa, khususnya untuk proyek rumahan kali ini. Jangan dimana-mana, jangan digantikan channelnya, terus pantengin di channel kita, hanya di channel YouTube Bian Bodikit yang spesialisnya upgrade Alpha. Oke guys, mobilnya sudah finish kita untuk melakukan pengerjaan. Jadi simpel ya, kalau untuk versi mobil yang generasi terbaru ini yang dimana penggantiannya cuma di bagian bumper aja. Nah, jadi setiap pengerjaan tadi juga teman-teman sudah melihat cuplikannya sedikit dari pembongkaran bumper depan. Tadi sudah kita bongkar, sudah kita pasang kembali, lalu di bagian samping dan juga di bagian belakang. Nah, kita lihat dulu untuk di bagian bumper belakang. Nah, jadi bumper belakang ini, nah teman-teman bisa lihat ini sudah kita ganti menggunakan versi yang tipe SC. Nah, yang dimana versi SC ini dia berbedanya adalah di bagian reflektor ataupun mata kucing. Nah, selain itu juga biar lebih tambah ganteng dan juga sporty, mobil ini kita pasangin body kit dari Modelista. Nah, supaya lebih mobilnya ini tambah kelihatan mewah. Nah, mewahnya dari mana? Dari segi kruman. Yang pasti karena untuk versi kruman seperti ini menambahkan nilai kemewahan untuk setiap aksesoris yang meliputi di bagian eksterior. Nah, kembali lagi guys, kalau untuk versi mobil ini yang lebih banyak dilihat adalah di bagian eksterior. Nah, makanya itu wajib dimodifikasi ataupun di upgrade supaya penampilannya pun juga lebih berkesan dengan berbeda dengan dari yang lain. Nah, ya teman-teman sudah lihat dan nanti dilihat juga untuk bagian total semuanya, lalu di bagian samping. Nah, ini untuk bagian samping teman-teman bisa lihat, untuk bagian samping ini sudah kita pasangin, sudah rapi hasilnya, pokoknya sudah cakep juga. Yang dimana sama dia memiliki kemewahan, ada bagian list krumannya di bagian sampingnya. Nah, jadi serasi nih bagian samping ini dengan di bagian samping yang ada di atas. Jadi pokoknya menambahkan ya lebih mewah lah ya, karena di bagian samping juga dia lebih padat dan juga lebih berisi dibandingkan sebelumnya, karena sebelumnya juga polos. Kita lanjut di bagian depan. Nah, bagian depan ini sudah terpasang dengan rapi dan juga sudah sempurna. Yuk teman-teman bisa lihat. Nah, ini kondisi yang dimana kita ada lampu DRL-nya berwarna putih seperti ini. Jadi pada saat sen dia akan running mengikuti dengan bagian headlamp-nya. Karena untuk versi yang sekarang ini headlamp-nya sudah running. Nah, begini hasilnya
bumpernya cakep juga, pokoknya udah bener-bener luar biasa banget untuk versi seperti ini, pokoknya udah the best lah. Tambah nilai mewah pasti karena dia diliputi dengan ornamen kruman yang ada di bagian body kitnya. Jadi kesimpulannya saya sarankan kalau teman-teman pengen lebih kelihatan mewah lagi, pengen lebih kelihatan menjadi daya tarik orang lagi, dan pengen lebih berkelas lagi, pemasangan body kit itu wajib. Nah, ini cocok bagi teman-teman yang mungkin generasinya sudah terbaru seperti ini, ataupun generasi yang versi tahun 2015 sampai tahun 2017. Nah, ini bisa kita upgrade juga, itu juga banyak banget yang kita pernah melakukan pengerjaan. Nanti teman-teman bisa lihat juga di beberapa video kami, itu juga banyak yang sudah selesai kita postingkan, oke? Dan nanti teman-teman juga lihat ya semuanya dari depan, samping, dan kita akan menunjukkan kepada kalian seperti ini hasil yang kita melakukan modifikasi khususnya untuk mobil Alphard seperti ini. Cakep ya, pokoknya semua juga sudah berfungsi baik dari parkir sensor serta di bagian kameranya. Nah, ini kameranya. Nah, ini semua berfungsi dengan baik, jadi kita hanya memindahkan aja. Pokoknya udah cakep lah, udah the best untuk versi seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman untuk khususnya proyek rumahan kali ini, dan dinantikan juga untuk proyek-proyek rumahan berikutnya. Terima kasih yang teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe, di like juga, dan di komen kira-kira hasilnya seperti apa, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian ataupun saudara yang ingin melakukan modifikasi. Jadi ingat modifikasi Alphard, ingat Bian Body Kit. See you guys. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends.